pinggan juruan dilambiga siliwangi selaku pimpinan upacara memasuki ruangan upacara. Pada hari ini Rabu tanggal 20 September 2023 pukul 09.15 Diklat Bela Negara Siswa SMA Laboratorium Percontohan Kampus Cibiru Bandung tahun 2023 saya nyatakan dengan resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para perwira Dodik Jurindam 3 Siliwangi, guru pendamping dari SMK Laboratorium Percontohan UPI Kampus Cibiru, para pelatih dan peserta diklat yang saya cintai dan saya banggakan. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan ridho-Nya, kita semua masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya selaku Komandan Dodik Jurindam 3 Siliwangi mengucapkan selamat datang kepada para peserta diklat di Kesatrian Dodik Jurindam 3 Siliwangi. Para peserta diklat yang saya banggakan, untuk meningkatkan kualitas bela negara, maka perlu dibina dan dikembangkan jiwa korsa dan disiplin di setiap individu. Kemampuan seperti itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi perlu dilatih dan dibina secara kontinu. Selama mengikuti diklat ini, para peserta akan dibekali tentang ilmu kepemimpinan, ilmu kedisiplinan, serta bela negara, di mana ilmu tersebut bagian penting untuk para siswa agar bisa mengaplikasikan dalam tugas di sekolah. Harapan kami, peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat, kompak, dan tetap menjaga faktor keamanan dan kesehatan. Pada hari ini, Jumat, tanggal 22 September, pukul 9.30, diklat Bela Negara Siswa SMA Laboratorium Percontohan Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru tahun 2023, saya nyatakan dengan resmi ditutup. Ada kalimat maupun kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Setelah dunia, saya hanya mengikuti perintah dalam tugas saya. Mudah-mudahan apa yang kalian dapat di sini bisa menjadi bekal untukmu menjalani sekolah kita. Ya.